Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke vlog saya. Ha. Macam mana kat tempat kurang? Ni telur punya hal pun susah mau hidup. Tak adalah. Tadi kena pergi cek telur. Cek telur, nak cek pipe. Tadi pipe pecah. Monyet punya hal lah. Aduh. Habis telur semua habis. Dengan pipe-pipe semua pecah. Sekejap ini kita ke luar kejap. Nak cari barang betulkan pipe. Dan nak cari telur untuk makan. Tapi tak tahu nanti kita tengok keadaan macam mana. Hui. Rasa minta-minta telur ada lah. Macam dah ujung-ujung tahun ni. Kata orang ayam dah tak nak ni. Dah tak nak bertelur. Aku tak tahulah. Tempat korang macam mana kan. Nanti kita tengok keadaan dia. Nak pergi cari pipe. Sambil-sambil cari pipe lah. Okay, so hari ni kita ke minimarket cari telur. Nanti kita tengok telurnya ada lagi tak. Tapi sambil-sambil tu aku nak cari gam untuk pipe. Gam untuk pipe tak ada kat sini. Ada tak gam untuk pipe? Atau ni dia ada ke? Apalah, gam untuk pipe pun tak ada. Dia tak ada, tak ada. Okay lah, kita cari telur. Apa kau tengok? Telur tak ada langsung ke? Takkan aku nak makan telur masin pula kan? Telur masin buat telur goreng. Alamak, ni telur apa? Telur langsung tak ada guys. Ui, sebenarnya apa yang terjadi? Telur banyak tak ada ni. Market mana lagi ada jual telur? Aduh, tak ada telur ni. Takkan nak makan telur sendiri? Sekejap. Yelah, takpelah. Kita cari tempat lain lah. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah, akhirnya aku dapat juga telur. Telur sepapan dah RM5. Ingat dulu awal-awal beli tu RM10 kot. RM10 ke berapa ringgit eh? Eh, dia buat apa ni? Dia ambil gambar. Telur sepapan dulu RM8 kot awal-awal dulu aku pertama kali beli telur. Sekarang dah RM15 eh. Tapi kita tak beli dekat kedai market lah, mini market. Kita beli dekat kedai macam tempat aku ni ada kedai Aceh namanya. So kita beli gitu. Telur pun ada bulu-bulu ayam kita. Ayam pun ada. Telur ayam kampung aku rasa tu. Tapi boleh lah. Tak apa. Nanti kita tengok hasil dia. Hasil dia eh. Tapi telur dia okey lah. Telur besar. Alhamdulillah. Jadi tu je lah. Pipe aku dapat. Gum pipe aku tak dapat. Telur aku dapat. Tapi telur, bukan telur minimarket lah. Telur kedai runcit biasa. Okey lah telur juga. Cuma pipe ni aku, macam mana kita orang nak mandi malam ni? Tak tahu gam pipe ni kat rumah ada lagi ke tak. Nanti kita tengoklah aku pas sampai. Okey, jadi tu saja untuk vlog aku pada kali ini. Kita cari pipe dan telur untuk melangsungkan kehidupan kita pada hari-hari yang berikut je. InsyaAllah jumpa lagi untuk next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.